kucing Thomas. Nalurinya mendahului kegiatan pikiran. Dia bisa bergerak pada saat yang tepat. Aku yakin, dalam beberapa hari lagi, kau sudah bisa menguasai ilmu kucing dengan sempurna. Kekuatan matamu itu akan berguna kelak. Hampir berhasil. Kamu harus berlatih lebih giat lagi. Melatih kepekaan sangat baik bila dilakukan tengah malam. Baik, Paman. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkan setapak pun tanah leluhurku. Katakan itu pada majikanmu, Ganda. Lebih baik aku mati berkalan tanah. Mati itu tidak enak, Pak Ji. Sudahlah, terima saja uang pembelian tanah itu. Ini masalah hak, Ganda. Aku berhak menempati tanah leluhurku, dan aku berhak menolak tawaran majikanmu. Persetan, rupa-rupanya kau benar ingin mampus menyusul anakku. Penculikan gadis, perampokan, dan perampasan tanah terjadi di mana-mana. Ini tugas kalian sebagai pendekar kelompok malaikat bayangan. Dugaan sementara, kekacauan ini didalangi oleh Menir Jansen, seorang tuan tanah. Kita bagi tugas. Thomas menyelidiki Menir Jansen. Koreksio, Umang dan Kinong menyelidiki gerombolan kelelawar. Aku berangkat ke arah timur. Di sana sedang terjadi pergolakan. Maaf, Paman. Kenapa harus saya? Kamu itu orang Belanda. Bagaimana dengan hasil kerjamu, Ganda Mana? Daerah Cilmus sudah bisa saya kuasai, Tuan. Hanya daerah kaki Cermai Selatan dan Utara yang belum. Di sana banyak pendekar-pendekar sakti. Kenapa? Kau takut? Bukan saya takut. Kekuatan mereka tidak seimbang dengan kekuatan saya. Bila saya bertindak tanpa perhitungan, saya khawatir akan menggagalkan tujuan Tuan. Ternyata kau cukup cerdik, Ganda Mana. Tidak sia-sia aku membayarmu. Lusa, pasukan kelelawarmu akan kutambah, dan anakku Sukri yang akan memimpinnya. Terima kasih, Tuan. Ganda, kakakku sudah mulai memerlukan lagi darah perawan untuk menambah kekuatan ilmunya. Dialah satu-satunya andalanku untuk membasmi para pendekar. Itu mudah, Tuan.
Selamat pagi, Menir. Selamat pagi. Selamat pagi, Menir. Selamat pagi. Pagi, Menir. Siapa kau? Saya mau ketemu Menir Jansen. Pagi, Menir Jansen. Ya, selamat pagi, Om. Saya bawa surat Menir Scholten dari Batavia. Scholten? Oh ya, teman saya di pasukan dulu. Kamu siapa anak muda? Thomas van der Ploeg. Oh, ya anaknya van der Ploeg, ya. Sudah besar ya. Nah, ya sini sampai selesai. Mau dessert apa? Teh atau kopi? Teh dan kopi sudah banyak ditulis orang. Saya mau riset tanaman hutan. Ya, itu bagus. Tanah di Pulau Java ini sangat menarik untuk diteliti. Ah, mari Om kenalkan dengan anak Om. Dia anak Om satu-satunya. Ibunya orang pribumi. Sejak ibunya meninggal, teman mainnya di rumah ini hanya Om. Barangkali kehadiranmu di sini bisa membuatnya senang. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, Papa. Nah, sekarang kamu mendapatkan kawan baru. Ini Thomas, mahasiswa botani. Dia akan research di sini. Ayo kalian kenalan. Senang berkenalan denganmu. Saya juga. Ayo ikut! Kau boleh bunuh aku, Gandamana. Tapi aku tidak akan menyerahkan tanah warisanku. Oh, jadi itu pilihanmu? Ya. Ini contoh untuk kalian. Mulai besok, kalau masih ada yang belum mau menjual tanahnya kepada Menir Jansen, maka hukumannya... ini! Ini bukan urusanmu, Menir. Lepaskan orang itu. Biar aku bicara sendiri pada Menir Jansen. Apa persoalannya, Pak Tua? Menir Jansen memaksa kami menjual tanah kebun ini. Penduduk ketakutan. Mereka terpaksa menjual tanahnya dengan harga rendah. Kenapa Bapak berani menolak? Karena saya ingin merubah keadaan. Supaya petani-petani itu mau bersatu untuk menentang ketidakadilan ini. Untuk...
suka tinggal di daerah ini, karena Om merasa sudah bukan orang asing lagi. Udaranya segar, penduduknya bersahabat. Ya, juga Lorena, dia lahir dan besar di sini. Tidak mungkin kalau Om bawa pulang ke Holland. Kasihan, dia tentu akan merasa sangat asing di sana. Saya dengar dari beberapa kawan bahwa daerah ini tidak aman. Apa betul, Om? Maksudmu? Sering terjadi perampokan dan pemerasan terhadap rakyat. Itu tidak betul, kalau toh memang ada. Tentu Om dapat laporan dari Centeng. Siapa? Aku Kinong. Kau ditunggu Paman Mau Rekso di Dusun Patuh. Bagaimana perkembangan Menir Yansen? Aku belum berhasil membuka kedoknya. Si tua itu pandai sekali menyembunyikan keburukannya. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa besok. Ya! Sebaiknya kau jangan kemari lagi. Mereka sudah mulai mencurigaiku. Sudah berani masuk wilayahku. Semalam aku berhasil menangkapnya. Tapi sayang, dia keburu mati. Aku curiga, jangan-jangan ada hubungan antara Menir Jansen dan perguruan Kesaptarangga. Setahu saya, beliau pendekar aliran putih, Paman. Itu yang membuat aku bimbang. Kekacauan ini tidak akan reda selama kita belum bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Selidiki daerah perkebunan. Mungkin sarang mereka di sana. Baik, Paman. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa? Selalu begitu. Tolong semua. Tolong semua. Kalian menghabisi satu anak bule saja tidak bisa. Kamu juga. Kalian juga sama dungunya, sama tololnya. Pokoknya aku tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, si bule itu harus secepatnya kalian singkirkan dari sini. Selamat sore, Lorena. Hai, Tom. Sore-sore begini baru pulang, gak capek? Supaya riset saya lebih cepat selesai. Bisa saya bantu? Mari. Kelihatannya kamu lebih suka bunga anggrek dari bunga yang lain. Kenapa? Ya, soalnya bunga anggrek baunya tidak keras. Sama seperti daun teh. Ini kok bau? Bau apa?
Bau anggrek kan? Bukan, bukan. Bau tangan kamu. Hei, kamu nakal nih. Sini ya. Sampai pada tingkat yang sempurna. Tahan napas. Silakan. Aku yakin gerombolan kelelawar sekarang tidak ada hubungannya dengan Lalawa Hideng. Walaupun ada sedikit persamaan gerak. Ada perguruan lain yang mengajarkan jurus kelelawar. Maksud Kakang Kisah Tarangga? Ya. Aku kenal baik. Aku ingat sekarang. Memang gerakannya hampir sama. Bedanya, mereka melatih pukulan pasir merah. Ini yang aku khawatirkan. Kalau betul itu pukulan pasir merah, berarti tokoh sesat itu ada di daerah ini. Sangat jarang orang yang bisa menandingi ilmunya. Aku akan selidiki besok. Permisi tuan, ini susunya. Bagaimana rasanya sekarang? Sakitnya mulai hilang. Tidak bohong. Kenapa saya mesti bohong? Kamu begitu baik. Tidak terkesan adanya pemerasan. Tapi aku tetap curiga.
Selamat pagi, Om Jansen. Selamat pagi, Yonge. Begini hari sudah berangkat? Ada jenis tumbuhan tropis baru yang saya temukan. Kamu mesti hati-hati, Yonge. Hutan Gunung Ciremai masih banyak binatang buas. Terima kasih, Om. Campur urusanku. Alasannya ada dua. Pertama, aku tidak suka kejahatan. Kedua, aku sedang mencari musuh bebuyutanku. Barangkali musuhku ada hubungannya dengan orang yang sedang kalian cari. Maksudmu? Nanti juga aku akan tahu. Sekarang cepat selidiki perguruan Saptarengga. Dugaanku sarang mereka di sana. Ya. Beberapa hari ini tulang-tulangku seperti mau lumpuh. Baru beberapa jurus aku berlatih tenaga aku habis. Mungkin aku terlalu letih. Atau memang begini tanda-tanda orang mau mati. Jangan bicara begitu, Ki. Saya belum puas meladeni Aki. Aki telah menolong saya. Mau menampung saya yang hina dan buta ini. Sebenarnya hidup ini gampang saja, Kul. Menolong atau ditolong itu hakikatnya sama. Karena masing-masing saling butuh untuk keseimbangan. Maaf, Ki. Saya belum paham ilmu tua. Maaf, Guru. Ada tamu. Kawan baik, Guru. Kawan baik. Sudah lama aku tidak ketemu. Jamunya diminum dulu, Ki. Biar tambah segar. Hei, Oma. Sebuah kehormatan besar. Ternyata kau yang datang. Kakang terlalu berlebihan. Sebenarnya saya sudah lama mau berkunjung kemari. 23 tahun. Rasanya baru seperti kemarin. Aku ingat
kita sama-sama melawan pendekar mata setan. Hampir saja saya tewas kalau Kakang tidak segera menolong. Ah, sudahlah. Ayo kita lihat cara aku melatih murid-murid. Aku berhasil menciptakan jurus kelelawar yang paling ampuh. Ayo. Nah, ini salah satu cara untuk melatih kekuatan kaki. Selain itu, perut cabut akan menjadi semakin kuat. Ya, kondisi kakang sedang tidak baik. Ya, akhir-akhir ini aku memang sering agak sakit-sakitan. Kalau itu apa, kakang? Oh, itu. Mereka sedang latihan ringan tubuh. Kalau kau mau, kau boleh coba 1-2 gebrak. Ayo. Akhir-akhir ini memang banyak yang aneh-aneh terjadi di sini. Muridku ini baru 3 bulan belajar ilmu silat, tapi ilmu kelelawarnya sudah lumayan. Dan sebagian kitab pusaka ku hilang. Hati-hati, kakang. Jangan-jangan ada musuh dalam selimut. Barangkali. Riset kamu selesai. Mungkin tidak lama lagi. Terus kamu pulang dan tidak kemari lagi? Saya suka tinggal di sini, Lorena. Tapi masih ada persoalan yang belum selesai. Setiap kali kamu bilang begitu. Atau mungkin hanya untuk menyenangkan saya saja? Tidak, Lorena. Saya suka kamu. Sabra, ayo bangun.
Sudah waktunya untuk membalas dendam. Beri salam untuk ayahmu. Bapak, selamat jumpa, Bapak. Bapak, saya ganda, Bapak. Ganda, cepat ambil makanan untuk ayahmu. Ayahmu masih bisa hidup karena mustika wantilan yang dibantu dengan ilmuku. Setiap bulan purnama kau harus mencarikan darah perawan untuk menambah kekuatan. Baik, juragan. Bapak, Bapak, Ganda, biarkan saja. Aku bisa memanggilnya dari jauh. Kedua pendekar itu mulai ikut campur. Rencana Burisrawa bisa berantakan. Tuan Burisrawa sudah tahu. Justru kami menunggu kesiapan juragan. Tugasku di sini hampir selesai. Tidak lama lagi tua bangka itu akan mati. Setiap hari dia meminum racun yang kubuat. Ya! Itu kepandaiannya lebih tinggi dari dua pendekar. Kau dan Sukri susun siasat. Baik, juragan. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Saya sempat mencuri dengar pembicaraan Gandamana dengan seorang pendeta. Dia bilang sebentar lagi si tua itu akan mati. Ah, kasihan. Pasti yang dimaksud Kisapta. Dan pendeta itu tidak lain si Iblis Pasir Merah. Sebentar lagi kita akan menghadapi lawan yang cukup berat. Cepat kamu susul Kino. Dia sedang menyelidiki Bukit Gundul. Thank you.
Sabra. Sabra. Ada tamu tidak diundang. Itu bagianmu, Sabra. Kau masih ingat kebiasaan dulu, Sabra. Syukri, besok bawa perempuan itu ke hutan karet. Kawannya pasti menyusul. Atur siasat, jebak dia di hutan. Ayah menyuruh saya untuk menyergap kedua pendekar, Paman. Tidak, Syukri. Itu bagian Sabra. Mengapa harus Kisabra, Paman? Bodoh kamu. Supaya rakyat tahu yang membuat kekacauan ini gerombolan Lawa Hidung yang pernah hancur. Thank you.
Siapa yang menyuruh kamu? Siapa? Nenian. Segan-segan menembak penipu perampok. Aku sudah tahu semua rencana busukmu. Tidak malu kau berkata seperti itu. Kamu sebenarnya yang penipu. Kamu yang perampok, benar? Jaga mulutmu, Thomas. Aku memperoleh tanah ini dengan sah. Hadiah masa pensiunku dari pemerintah. Maafkan bapak anakku. Ayo, bangun. Orang seperti itu mesti dibunuh. Dia berbahaya. Dia mau menipu kita. Dari mana bapak tahu? Karena mana yang bilang? Jangan, pak! Kamu yang penipu, Munir. Berpura-pura baik terhadap rakyat. Tapi anak buahmu kamu suruh memeras. Dusta, jangan percaya anakku. Itu tidak benar. Menir, apa perlu saya kumpulkan rakyat yang tanahnya telah kamu rampas melalui ganda? Ganda? Bicara apa lagi kamu, Thomas? Ya, aku yang memeras rakyat, Menir. Ganda, permainan apa ini? Kekuasaan Menir sudah habis di perguruan ini. Kalian akan kubawa menghadap pimpinanku, Polis Rawa. Kamu biadab. Ikut saja perintahku, Menir. Kalau pimpinmu selamat. Bapak! Ganda. Bajingan. Jangan ganggu anakku. Ikut saja perintahku, Menir. Dari kala, kalau ingin gadismu selamat. Semua kekacauan ini. Itu tugas kita, Kakan. Aku semakin yakin iblis itu bersembunyi di sana. Awas, Kakan! Kakan!
sekitar sambil benda merah dalam mulutnya. Barangkali di situ kekuatannya. Akan kucoba membuka mulutnya. Kalian bisa melayang karena melakukan perbuatan liar ini. Kami sudah tertahan. Anak buah Kisah Tarangga sering menculik anak gadis kami. Betul. Keluar dari sana. Omang, Boyoso, kau telah berani menghina perguruan ini, ha? Artinya kalian telah berani menginjak-injak kepalaku. Sabar, Kakang. Justru kami mau memberitahu. Ada kelompok yang memfitnah perguruan ini. Jangan bercilat lidah, Bang. Aku ini sudah tua. Ayo kita berkelahi secara pendekar. Hari ini aku membawa oleh-oleh untuk kalian. Ini orang yang memanas-manasi penduduk Sindang dan Cilemus. Siapa yang menyuruhmu? Kidogol, dia juga yang meracuni guru setiap hari. Racun? Racun apa? Apa maksudmu? Ramuan jamu yang diminum guru. Racun. Jadi aku ini kena racun. Kidogol, kubunuh kamu. Atas kebaikanmu. Buku ini telah aku ketemukan. Pukulan pasir merah yang sempurna. Dugaan kita ternyata benar. Akhirnya aku temukan juga iblis itu. Selamat atas kemenangan kita, Burisrawa. Terima kasih, Kakang. Cita-cita kita hampir tercapai. Sebentar lagi seluruh daerah Cirma ini bisa kita kuasai. Kita kumpulkan seluruh kekayaan daerah ini. Kita akan menjadi keluarga tuan tanah yang paling disegani. Harus, Ayah. Itu mudah kita lakukan. Kalau pendekar-pendekar itu sudah kita bereskan. Sabar. Kita harus cari tahu dulu siapa sebenarnya pemuda kulit putih itu. Aku khawatir dia mata-mata kumpeni dari Batavia. Kakang tidak usah khawatir. Tidak mungkin gubernur dari Batavia akan turun tangan. Aku punya kunci untuk membuat Van Graven tidak berkutik. Mereka sudah kita kuasai. Hehehe.
Kau telah berani memasuki tempatku. Jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ya! Saya ingin tahu sampai berapa lama Tuan bisa menahan diri. Papa. Perhatikan baik-baik, Tuan. Ini putri kesayangan Tuan. Puri Surawa, bunuh saja aku. Jangan ganggu putriku. Itu mudah. Tidak seorang pun berani mengganggunya, asal Tuan menyetujui permintaan saya. Tidak, Boris Rawa. Aku tidak rela Tuan bisa berbuat semena-mena terhadap rakyat. Penindasan itu selamanya tidak benar, Tuan. Sejak kapan Tuan bisa bicara searif itu? Sejak aku merasa bukan orang asing lagi, Tuan. Tuan memang keras kepala. Aku ingin melihat sampai kapan Tuan bisa bertahan. Papa! Boris Rawa, jahanam, pembunuh kau. Tunggu, sebentar lagi Tuan bisa melihat bagaimana saya mencumbu putri Tuan. Ini begitu indah. Papa. Tidak mungkin.
saya yakin Tuan masih sayang sama putri Tuan. Bagaimana Tuan? Setuju? Tidak. Sampai mati pun aku tidak setuju. Jangan mempengaruhi aku, Berisrawa. Bunuh aku. Aku rela. Jangan terlalu kaku, Tuan. Pikirkan baik-baik. Tuan tetap masih bisa hidup senang. Saya tidak akan ganggu Tuan punya perkebunan. Sekali lagi saya ulangi. Saya hanya minta Tuan menandatangani hak tanah daerah Sindang dan Cilimus. Tidak. Aku muak mendengar kata-katamu. Apa Tuan pikir, karena aku orang asing, aku rela melihat pemerasan-pemerasan yang Tuan akan lakukan terhadap rakyat? Tidak, Tuan. Aku sudah menjadi bagian di antara mereka. Saya pedagang, Tuan. Saya orang yang menghalalkan segala cara. Buka lebar-lebar mata Tuan dan lihat apa yang akan saya lakukan terhadap putri kesayangan Tuan. Bagaimana, Tuan? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, anakku. Tidak. Tidak mungkin. Setan gila dari utara. Kebetulan, aku bisa membunuhmu tanpa harus mencari jauh-jauh. Jangan terkabul, murid murtad. Arwah guruku tidak akan puas kalau aku belum berhasil membunuhmu. Hiya!
percuma gila. Ternyata ilmunya juga ikut-ikutan gila. Aku bukan Dogo yang dulu gila. Kongkol dengan pendekar-pendekar busuk itu. Hari ini, jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Aku rela mati bersama pendeta sesat. Asal semua rencana busuk Buri Serawa bisa hancur. Bangun.
Thank you.